Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah saya ucapkan kepada Adinda Sukri telah terpilih menjadi Ketua IPMP Medan periode 2020-2021. Selamat kepada Adinda Sukri. Semoga Adinda Sukri bisa mengemban amanah menjadi Ketua IPMP Medan periode 2020-2021. Saya Ketua IPMP pertama mengucapkan tahniah dan selamat. Semoga Adinda Sukri bisa membina adik-adik siswa dan mahasiswa IPMP Medan selama periode tahun 2020 sampai dengan periode 2021. Terima kasih.